Giliran Muhyiddin menghadap Agong. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara Kuala Lumpur tengah hari ini. Malaysia kini difahamkan yang merupakan pertemuan pramesyuarat kabinet yang telah diawalkan. Pertemuan itu lazimnya diadakan setiap Rabu. Muhyiddin juga dijangka menyampaikan perutusan khas pelan pemulihan negara pada pukul 5 petang ini. Pada minggu lalu, Sultan Abdullah menerima menghadap sejumlah pemimpin parti politik. Ia mencetuskan spekulasi berkenaan perebutan kuasa politik. Bagaimanapun, kebanyakan pemimpin memberitahu media bahwa perbincangan dengan Agong kebanyakannya berkaitan soal wabak COVID-19 dan ekonomi. Pertemuan hari ini juga sehari sebelum sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Esok tumpuan bakal terarah kepada perbincangan khas Majelis Raja-Raja Melayu lagi membincangkan soal berkaitan dengan usaha-usaha memerangi penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaannya semasa tempo darurat. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu itu adalah kali kedua diadakan di Istana Negara sejak Al-Sultan Abdullah menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019. Kali pertama perbincangan khas Raja-Raja Melayu adalah pada 25 Oktober tahun lalu.